Assalamualaikum. Hai Mams, video kali ini saya bikin brownies keju untuk cemilan anak-anak di rumah, sekalian untuk bekal sekolah besok. Cara membuatnya sangat mudah sekali dan rasanya juga enak banget. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya Mams. Langkah pertama, saya bikin lapisan kejunya terlebih dahulu. Ini saya sudah siapkan mangkuk. Masukkan 1 saset keju oles. Ini beratnya 170 gram ya. Masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan 1 butir telur utuh. Aduk semua bahan-bahannya sampai tercampur merata. Nah, ini semua bahan-bahannya sudah tercampur merata, kemudian saya sisihkan sebentar. Selanjutnya, saya siapkan wadah untuk menyiapkan bahan basah. Masukkan 250 gram dark cooking coklat, kemudian masukkan minyak sebanyak 80 gram. Tambahkan 100 gram margarin. Kemudian semua bahan ini saya tim menggunakan panci yang di dalamnya sudah berisi dengan air panas. Tim semua bahan-bahan ini sampai dark cooking coklatnya meleleh dan semua bahannya tercampur merata. Nah, ini dark cooking coklatnya udah meleleh dan sudah tercampur merata juga dengan minyak dan margarin. Tekstur adonannya licin seperti ini ya. Kemudian ini bahan basahnya saya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah untuk mencampurkan semua bahan-bahannya. Tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram. Masukkan 3 butir telur utuh. Untuk gula pasirnya, saya menggunakan gula pasir yang sudah di blender. Kemudian aduk gula dan telurnya sampai tercampur merata dan gulanya larut. Nah, ini gula dan telurnya sudah tercampur merata dan tekstur gulanya juga sudah sedikit larut. Kemudian saya masukkan adonan coklatnya. Nah, ini adonan coklatnya saya masukkan dalam kondisi hangat ya, untuk membantu melarutkan si gula pasirnya. Kemudian aduk kembali sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, setelah adonan coklat dan telurnya tercampur merata, kemudian kita masukkan bahan kering. Siapkan saringan untuk mengayak bahan kering. Masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram. Tambahkan coklat bubuk sebanyak 50 gram. Kemudian ini diayak supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil. Selanjutnya, aduk adonannya sampai bahan kering, adonan coklat dan telurnya tercampur merata. Thank you.
Nah, ini semua bahan-bahannya sudah tercampur merata ya. Tekstur adonannya kental seperti ini. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan loyang 20 x 20 cm. Dasar loyangnya sudah saya lapisi dengan kertas roti. Tuangkan semua adonan browniesnya ke dalam loyang. Nah, ini semua adonan browniesnya sudah saya tuang ke dalam loyang. Untuk adonan kejunya, ini saya sudah masukkan ke dalam plastik segitiga. Kemudian langsung aja saya bentuk. Kemudian adonan kejunya ini saya masukkan ke dalam loyang yang sudah berisi dengan brownies. Nah, selanjutnya adonannya siap untuk dipanggang. Saya panggang menggunakan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Dipanggang menggunakan suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Saya panggang selama 40 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia kuenya sudah matang, wangi banget perpaduan antara coklat dan keju. Setelah kuenya dingin, langsung aja kuenya saya keluarkan dari loyangnya. Untuk detail resep lengkapnya, Mams bisa langsung cek di kolom deskripsi box. Rasa browniesnya enak banget, kombinasi dengan rasa keju yang manis gurih. Cocok untuk ide jualan ataupun untuk stok bekal anak-anak sekolah. Oke, Mam, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, Mams. Dan buat Mams yang sudah tekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih.